dibilang nih, Pak Ayah dibilang nih. Nomor satu bilang dong. Masuk. Nah, siap. Satu. Dua. Tiga. Mana bolanya? Ya. Bola sudah dilalui. Ya, bola sudah diserang ke sini. Lari nonton ke baik. Awas. Perutnya pegangin. Yang lagi bukit. Baik, ambil. Bola sudah dibuang lagi. Kenapa bola tidak masuk? Ah. Nah, bola sudah dibuang. Sudah ditekan, berlagi-lagi bersama ke sini nih. Gotekin lagi, dipercepatin lagi. Ibu-ibu, ya, bolanya sudah di... Oh, apa yang terjadi? Ternyata ada pelanggaran yang tidak dilihat oleh wasit. Sehingga bola... Ya, bolanya sudah dibawa lagi. Dibawa lagi, dibawa lagi, dibawa lagi. Dikasih sama Peter. Oh, pemain yang unik sekali. Ternyata bola tidak masuk. Wah, sudah dilemparin. Keluar kenal belakang. Awas, upaya mereka. Hati-hati. Oh, upaya ya. Pelan-pelan. Bola sudah dibawa lari lagi. Dibawa ke sana, dibawa ke sini. Ditendang lagi, dibagi lagi. Dibawa lari lagi. Oh, ternyata ada yang keseluruhannya. Sehingga menyebutkan kali ini. Sekitar. Oh, itu. Bola juga dikotek lagi. Ya, dibawa lagi dari jalan mereka. Oh, siapa itu? Siapa itu? Panggungan supporter. Ya, ternyata bola masih dikotek. Dibawa lagi, ditekan lagi, dikasih lagi, dibagi lagi. Ada yang jalan perutannya. Ya, terus. Bola lagi, tekan lagi. Siapa dia? Oh, bola tinggi. Tidak melewati apa-apa. Bola sudah ditinggal lagi ke jalan-jalan. Dibutuhkan lagi ke jalan-jalan. Dibutuhkan lagi ke jalan-jalan. Oh, bola lagi. Ternyata dia bisa memasukkan bola ke bola. Ya, bola yang dimana masih tak becek. Lari lagi, gabung lagi ke sana, ke sini. Tendang lagi, lagi lagi, gocek lagi. Ya, bola. Apa yang dicari? Bola sudah masuk, rupanya sangat terbit sehingga bola ini dikuasai oleh penyerang bola. Oh, apa yang terjadi? Tendangan sulit mungkin. Ya, bola sudah dibuang, ditendang saja. Dibuka kaki di tengah lapangan sehingga bola tidak bisa lari ke sana ke sini. Ya, bola sudah dibuang lapangan, dibuang lagi. Ya, disimul lagi, ditendang lagi. Ada yang terjadi? Oh, masuk! Oh, ternyata masuk sekali. Oh, waduh. 1-0. 1-0, ya. Ya, bola sudah dibagi. Lalu ditekan lagi, diatur lagi, dibawa lagi. Oh, ternyata tidak bisa dibuang saja. Ya, dibuka lagi, dibuka lagi, ditekan lagi. Ya, ya, dibawa lagi. Sendirilah, kakak ada temennya. Ya, oh, ternyata bola masih di dalam lahannya. Sehingga bola masih di dalam kaki. Ada yang berlaku. Apa yang terjadi? Pelanggaran. Tidak boleh dibuang. Ya, wow, bola keluar lapangan sehingga jauh sekali. Aduh, mana lagi beauty shooting goal. Ya, bola lagi sakit ya. Ternyata bola jauh, jauh, masih jauh. Dilihat sama kena, dibutuhkan lagi, ditendang lagi, dibawa lagi, dibutuhkan lagi, ditendang lagi. Oh, apa yang terjadi bola masih dikuasai oleh pemain-pemain yang unik. Ya, bola masih ditendang, dibawa lagi. Aduh, ternyata bola sudah keluar lapangan. Sehingga, sehingga
jalannya jangan pada ke kamera. Ih, dibilangin. Udah lu. Lebaran-lebaran baru.
Kita sama terus hari ini bola sama ini luaran. Oh, bola masih di kutak-atik. Di ketemu lagi. Oh, bola masih di kutak-atik. Ini kami dari Jeklo. Oh, ketemu aja. Ya, bola sudah dibuang ke tengah lapangan. Sehingga ketemu lagi di kutak-atik. Oh, tidak masuk. Selepo kayak Bang Cileng jadinya. Sudah dibuang ke tengah lapangan. Kemudian lagi berkemudian lagi. Dibuang saja. Karena dia tidak terpusi, bola dibuang ke luar lapangan sehingga menjadi alih. Bola sudah di tengah kaki di tengah lapangan. Sehingga bola menjadi bebek yang penuh. Digotek lagi. Ya, bolanya masih di sini-sini juga. Aduh. Oh, bola sudah meninggalkan lapangan. Sehingga menjadi gawang. Dilemparin saja itu bola, dibuang lagi, digocek lagi. Bola sudah lari. Ternyata pemain-pemain yang masuk sangat kuat. Bola sudah dikuasai sama penjaga gawang, dilemparin saja. Diterima lagi semua di kotak atik. Lemparan saja ke dalam. Dan bola sudah dilemparin. Diterima di sana siapa dia? Ya, bola di kotak atik. Di tengah lapangan. Lagi-lagi. Tendang lagi. Oh, ternyata bola keluar lapangan. Sehingga menjadi lemparan ke dalam. Ya, dilakukan juga. Diterima juga. Lempar ke tengah. Bola ke tengah. Ya. Bola lagi ke tengah, kotak atik lagi, siapa dia? Kotak atik lagi, dijaga bola, kemudian dengan lawan Aisyah Mbeknya. Oh, ternyata bola sudah menembus bola, belum bisa menembus pertahanan atau sehingga bola keluar lapangan.
lakukan sudah bertemu lagi di tengah-tengah. 1, 2, 3 ada pemain lah, ternyata bola keluar lapangan. Kalau nenek dibuat saja ke tengah lapangan, bola kehilangan ini di atas udara. Bola sudah dikuasai oleh penjaga gawang, bola sudah diinggal, ternyata masih kurang cermat sehingga bola meninggalkan lapangan keluar. Dua puluh menit lagi waktu babak pertama berakhir. Ya, lepas ke dalam sudah. Bila-bila tidak pada nanti pernah sangat teruk. Begitu lincahnya menangkap bola di nenek tua itu. Oh, bagi lagi, menang lagi ke tengah. Dihalau saja sama bola sangat jauh, dibuang saja ke luar lapangan. Sehingga kita bebas. Lemparan ke dalam belum dilakuin, bolanya masih jauh. Oh, sudah sampai. Lemparan ke dalam dilakukan sudah di bawah ke tengah. Oh, ternyata tidak masuk. Aduh. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam lagi. Oh, bola sudah dilakukan, dibuang ke tengah. Ditendang ke tengah, ditemukin lagi di situ. Ya, dikutak-atik lagi di situ. Berapa pemain yang sudah dilewati. Waduh, bagus sekali. Kutak-atik keluar di tengah-tengah lapangan. Bola ini ya, ditendang lagi. Dilempar lagi, ditendang lagi. Waduh, banyak ya, bola bisa lewat. Sehingga bola, oh itu bukannya sama penjaga gawang. Bola sudah dilempar, ya ternyata dibuang saja bola. Oh, belum dibagi, bagi dulu bolanya. Ya, ternyata sudah dimulai. Bola sudah mulai lagi jalan ke atas, ke tengah, ke bawah. Dari kaki ke kaki, dari tangan ke tangan, dari kepala ke kepala. Ya, bola masih di kutak-atik lagi di tengah lapangan. Si lepo kayak bini nyebab jilet. Nah, ternyata bola sudah di mulut bawah. Apa yang terjadi? Kenapa yang terjadi? Apa yang tidak masuk? Sayang sekali. Pemainnya banyakkan bohong. Oh, bola sudah di tengah-tengah lapangan. Dikotak-atik lagi, dibawa lagi ke sana, dibagi lagi kemari. Oh, bola sudah di mulut bawah. Aduh, ternyata tidak sentuh bola. Nah, apa yang terjadi? Bola sudah dimainkan. Oh, bola sudah di tengah-tengah lapangan. Dipegang lagi, dibawa lagi. Dilempar lagi lama. Ternyata bola masih bisa. Oh, bola sudah di mulut bawah. Apa yang terjadi? Ternyata bola belum bisa menembus gawang. Bola sudah dikotak-kotak kembali di depan gawang si nenek. Ya, ternyata bola jauh lagi. Oh, hingga si nenek bebas. Bagi ke sana, bagi ke sini. Bola dilempar sana, lempar sini. Tendang sana, tendang sini. Oh, bola sudah dikuasai oleh penjaga gawang. Dilempar saja. Ternyata akhirnya belum menonton sama bola, sehingga bola gak keluar di tengah. Dibambil lagi ke tengah, lempar lagi ke tengah, ditendang lagi sampai ke belakang. Sehingga bola keluar lapangan. Oh, babak pertama rupa-rupanya sudah berakhir. Silakan ke kebun bayam minum. Airnya sudah disediakan. Tuh, di kebun bayam.
3, mulai. Ya, bola sudah dibuang. Bola sudah mulai berjalan. Pemain juga sudah pada siap untuk bertanding lagi. Orang mah diikat bawahnya pakai tali. Ya. Ya, bola masih dipegang oleh penjaga gawang, dilemparkan saja ke tengah, diterima saja, dikutuk saja, ditendang lagi, digocek lagi, ditendang lagi, digocek lagi, digocek lagi, digocek lagi, dibuang ke tengah, dibuang ke tengah, dibuang ke tengah, siapa yang akan menang? Ya, ternyata bola sudah keluar lapangan, sehingga menjadi lemparan ke dalam, dilakukan juga, disundul saja. Sama nenek-nenek begitu cantik, begitu langsing. Nah, bola juga dilintingin lagi, ditendang lagi, dipungut lagi. Oh, ternyata keluar lapangan. Ya, bola sudah diputar-atik, dilempar ke tengah. Oh, ternyata ada pemain yang tumbang. Bola sudah di... Oh, apa yang terjadi? Pemain dari salah satu pemain ada yang tumbang, ternyata kata bola perutnya, sehingga dia luka diri. Oh, bola sudah ditendang lagi, bola sudah dipecah-pecah lagi di tengah-tengah, di mulut gawang, gawangnya ke tengah. Asap pemain yang berbenturan dengan penjaga gawang sehingga tumbang semuanya. Aduh, sayang sekali bola tidak bisa dibawa ke gawang. Oh, apa yang terjadi? Bola masih masuk ke dalam kasur sehingga tidak bisa dikeluarkan. Oh, apa yang terjadi? Ya, asupin ke dalam lempar ke dalam sudah dilakukan. Bola masih dikulirkan ke sorot ke sini, dibagi lagi, ditenang lagi di tengah-tengah kawan. Oh, ternyata tidak berhasil. Bola di luar, buang saja. Oh, di sana ada pemain juga. Ternyata bola belum bisa menembus gawang. Oh, lemparan bola sangat jauh sekali. Bola dibuang keluar lapangan sehingga menjadi out gawang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sehingga bola melambung di tubuh utara. Oh, ternyata tidak ada pemain satupun yang menangkap bola. Bola sudah dibuang. Oh, bola di tengah-tengah sekali. Dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibocek lagi, ditendang lagi. Oh, tidak masuk. Penjaga gawang yang sangat terhibur. Bola sudah dilempari ke dalam. Dibocok-bocok lagi. Dibotak-atik lagi, dibagi lagi. Oh, masih bola out, dilepas saja. Oh, oh, jauh sekali sehingga bola tidak bisa menembus gawang. Dibuang saja sebentar dalam gawangnya. Oh, wah, berapa pemain yang jatuh. Bola masih diputar-atik oleh pemain-pemain yang begitu pun. Bola masih di tengah-tengah. Belum ada yang bisa menembus gawang pertahanan dari Malaysia. Malaysia. Oh, apa yang terjadi? Sekarang pemain telah menggeletak di tengah-tengah lapangan.
dia memegang mulutnya. Ternyata bola masuk. Ya, berapa pemain sudah menghadapi bola. Ya, bola sudah dilakukan. Apa yang terjadi di sini? Bolanya. Bola dibuang saja tinggal gawang, ujung gawang lagi sehingga bola menjadi keluar, dilempar saja ke dalam. Ya, diterimanya sebelum. Ya, bola sudah ditendang lagi, disuruh bola saja ditendang lagi. Oh, bola tidak bisa masuk karena ada penjaga gawangnya di sana. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, kiper tercekik sama kucing ke bola. Ya, bola sudah dibuang saja sama penjaga gawang. Dilemparin ke tengah, di bawah, digocek, ditumpuk lagi. Penjaga kipernya ganti. Oh, ya, apa yang terjadi? Bola sudah meninggalkan gawang lagi jauh. Oh, ternyata masuk sekali. Kipernya nggak ada kalian dasar, jadi bola bisa menjebol gawang. Bola udah pada tiket. Bola sudah dihadapkan pemain untuk dibagi-bagi. Ya, bola sudah dibagi, sudah dibagi, dikotak-kotak, ditendang lagi. Oh, out goal. Bola sudah dibilang sama penjaga gawang, dibuang lagi ke tengah, dibetul-betulin lagi, dirame-ramein, ditendang lagi, dibawa lagi ke tengah, dibawa lagi ke tengah, tidak masuk, sayang sekali. Mainnya yang semangat, semangat, merdeka. Ya, lemparan ke dalam saja. Bola sudah dilemparin. Oh, sangat gol. Bolanya sudah dipegang sama penjaga gawang, lalu dibuang ke tengah, disundul, ditendang lagi, awal dibuang lagi, dibuang lagi, disundul 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 lagi, ternyata bola awal tidak bisa masuk, dibuang saja sama penjaga gawang. Oh, bola sangat jauh meninggalkan lapangan sehingga menjadi lemparan ke dalam, dilakukan sudah, disundul lagi, ya, out lagi, keluar lagi, diterima lagi sama penjaga gawang, dibuang lagi ke tengah, diterima lagi di sana, digocek-gocek kalah lagi, iya, digocek-gocek lagi, digocek lagi, digocek lagi, digocek lagi, dibuang ke tengah, ya, buang saja ke tengah, ditendang lagi, ditendang lagi, ditendang lagi, ditendang lagi, ditendang lagi, ternyata bola tidak bisa masuk. Ada satu pemain yang jatuh. Bola sudah keluar lapangan, tinggal menjadi milik gawang. Dibuang saja sama penjaga gawang, diterima lagi, ditepuk-tepukin lagi. Ya, dari kaki, dari kepala ke kepala. Oh, ternyata bola sudah meninggalkan lapangan yang begitu jauh sekali sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ya, lemparan ke dalam sudah. Oh, masih dipegang sama penjaga gawang. Bola sudah dilempar, dipetemukin lagi. Ya, dipetemukin lagi. Oh, bola keluar lagi. Pemain yang berhubung, bola dikeluarin dulu. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ya, bola ada di dalam, keluar lagi. Yang beritainya.
Ya, lebar ke dalam, sudah dilakukan. Dipercepatin lagi, dibuatin lagi, dipercepatin lagi. Yang banyak begitu kakinya, banyak sekali. Wah, ternyata bola tidak bisa menjebol gawang pemain-pemain dari Malaysia. Oh, ternyata bola bisa menjebol gawang dari Filipina. Kedudukan jadi 2-2. Bola juga berada di garis tengah. Ya, juga dilakukan. Dilempar lagi, dibagi lagi, ditumpun lagi. Nah, kipernya nggak mau nemuin bola, ditendang saja. Ke tengah lapangan, dijemputin lagi, dibagi-bagi lagi. Oh, sehingga bola keluar lapangan. Usung dia lagi, ditendang lagi, nggak kena. Ya, digocek lagi. Oh, ternyata bola bisa menembus pertahanan Malaysia. Kedudukan menjadi 3-2. Bola sedang ditembus. Ditendang lagi, ditangkap dan menjaga lawan yang gak melihat sehingga bola bisa molos, dilemparin lagi, diterima lagi, dipegang lagi, ditendang. Oh, sangat kencang sekali sehingga bola keluar dari lapangan. Dilemparin lagi, dipecemputin lagi, dipecemputin lagi. Wow, bagaimana pelan-pelan ada kebukaan sayang sekali. Bajunya ada yang segeret sekotor. Akhirnya sehingga pemain yang gendut menjadi patahan. Oh, bola juga dilemparin, penjaga gawangnya tidak ada, lagi nyari bajunya sekotong hilang. Ya, bola juga dilemparin ke gawang. Ditendang lagi, enggak kena, ya di bawah tempat blok. Bola dikecepatin lagi, dibuang lagi, ya ternyata bola masuk. Bisa menembus gawang Malaysia. Sehingga kedudukan menjadi 3-3. Kedudukan menjadi 3-3. Nah, bola sudah dibagi-bagi lagi, sudah ditendang lagi, dilemparin lagi, ditendang lagi, dicemputin lagi, ya dicemputin lagi, ditendang belum. Bola nggak bisa lari kemana-mana, ada nenek-nenek jatuh. Ya, bola ditangkap sama penjaga gawangnya, lalu dibuang saja ke tengah sehingga pemainnya bercemput lari-lari merebutin bola. Bola sudah di kaki. Ya, apa yang terjadi? Bola masuk lagi. Akhirnya bola bisa menembus gawang Filipina. Kedudukan menjadi 4-3 untuk Malaysia. Sekarang bola sudah ada di garis tengah. Oh, bola sudah dilakukan. Ya, dibagi lagi, ditendang lagi, dibagi lagi, ditendang lagi, digocek, dibawa. Oh, ternyata bola bisa menembus gawang dari Filipina. Sehingga kedudukan bertambah menjadi 6-5. Hadiahnya ini juara pertama kambing di rumah Bang Daud. Tinggal membawa, ya. Kambingnya udah disiapin sama Bang Daud. Oh, ternyata masuk lagi. Kedudukan menjadi 5-6. Juara satu mendapatkan satu ekor kambing. Juara kedua mendapatkan uang tunai sebesar 8 juta rupiah. Nah, kambingnya sudah dicantang sama Bang Daud.
tinggal ngambil ntar. Penyangga bola sangat melambung tinggi di atas udara sehingga keluar lapangan. Dilemparkan saja bolanya sama penjaga gawang di bawah tengah. Ditumpukan lagi nggak bisa lagi. Kipernya ke sana ke bola akhirnya bola bisa masuk. Kedudukan pertama menjadi 7-2 akhir 5. Bola sudah dilempar ke tengah. Lalu siapa yang akan melakukan? Ya, bola sudah dibagi kemari. Sayang sekali pemain kita yang begitu lembek jatuh. Bola ditepak asik. Dibawa ke sana, dibawa ke sini. Tendang lagi, tendang lagi. Sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam lagi. Lemparan ke dalam, melakukan sudah, ya, diterima lagi, ditendang lagi, dibagi lagi, ditendang lagi. Ternyata bolanya masih dimaini. Ditubuk saja sama penjaga gawangnya sehingga bola tidak bisa masuk. Rupa-rupanya pemain-pemain ini sudah mulai kelelahan sehingga membutuhkan waktu untuk istirahat. Silakan turun ke kebun minum. Di situ sudah disiapin air. Tinggal minum. Kita tahu dari mana ya? Lupa.